yang ingin mengajarkan tutorial megang biola. Nah, terus habis udah kayak gini langsung gesek dong. Oh, jelas. Enggak. Kalau kalian juga butuh les privat biola, gue lagi bisa nih, bro. Nanti hubungin aja gue di nomor di bawah ini, atau kalian bisa mengontak ke rapsody.com. Nah, Rapsody itu apa sih? Rapsody itu tempat les di mana kalian tuh bisa les belajar piano, les belajar biola, dan juga les gitar. Halo guys, kembali lagi dengan gua Marvel. Dan gua sekarang ingin mengajarkan tutorial megang biola. Nah, tapi sebelum ke tutorialnya, mungkin kita bisa, gua mungkin akan menjelaskan dulu biola tuh ada apa aja sih di dalam sini. Oke, okay. Jadi yang pertama ada ini namanya tail gitu atau ekor. Nah, ini fungsinya tuh buat menahan string, tapi dari bawah. Dan ini kalau lo tanya kenapa ada ini tuner, tapi tuner untuk jarak dekat. Jadi kalau misalnya kayak turun pitch-nya cuman setengah nada gitu, jadi ya terputernya langsung dari sini gitu, kayak kalau gue praktekin ya. Ini kan turunnya cuma setengah nada. Nah, kita naikin. Tapi kalau tuning dari jauhnya gimana dong? Nah, kalau tuning jauhnya tuh dia dari sini. Nah, ini bisa kayak kalau misalnya kayak tuningnya kan segini nih. Wah, ini jauh nih. Nah, terus kita ketinggian. Nah, kita turunin dari bawah. Sebenarnya secara fungsi memang sama aja, tapi gue lebih merekomendasikan kayak gitu. Sama ini kan senarnya ada 4 ya, dan ini semuanya string, nggak kayak gitar kan, kalau gitar kan ada yang nilon kan, ini full string semua. Dan susunan nadanya pun juga berbeda dengan gitar. Jadi dia susunan nadanya tuh yang pertama kita hitung dari atas, itu nada E, lalu ada nada A, dan ada nada D, dan yang terakhir ada nada G. Dan ini ada bagian chin rest. Ini tempat kalian naro dagu kalian. Daerah-daerah sini tuh kalian taro sini. Sekarang kita akan coba tutorial gimana sih caranya megang ini dulu. Nah, pertama ini ada shoulder rest. Dan ini fungsinya tuh untuk bikin shoulder kita atau pundak kita tuh nyaman. Tapi, for your information, kalau orang dulu-dulu tuh kalau main biola tuh juga kayak begini. Cuman kan kalau buat orang zaman sekarang kan nggak nyaman gitu ya. Nah, itu diciptakan namanya shoulder rest. Nah, kita pasang dulu. Oh ya, by the way, ini bisa di-adjust ya. Jadi kayak, ini kan ada penahannya gitu, dan ini bisa kalian terserah posisinya mau di mana. Pokoknya nanti bisa di-adjust, dan ini juga harganya kebetulan juga nggak mahal-mahal amat sih. 100.000 harusnya juga udah dapat. Oke, pertama sekarang kita pasang dulu. Nah, setelah kalau menurut kalian udah pas gitu ya, coba kalian pasang begini. Dan ini harus posisinya tuh biola ini sejajar sama pundak kalian. Karena kayak apa ya, kalau gua tuh biasa tuh dapat murid-murid gua yang masih awal-awal tuh mereka megangnya masih ada yang kayak begini, ada yang megangnya masih kayak ini tuh jadi penahannya, itu salah banget ya guys. Jadi harus kayak gini, ininya sejajar sama pundak, dan penahannya itu harus dari dagu sama pundak kalian. Jadi kayak nggak boleh begini megangnya. Karena apa? Nanti akan kesusahan di jari. Jadi harus kayak gini guys. Nah, kalau tadi itu cara megang biolanya, sekarang tutorial megang bow biolanya. Nah, bow biolanya ini apa sih? Bow biolanya ini adalah yang bikin biola itu bunyi.
Jadi karena biola ini memang instrumen gesek, jadi memang harus ada baunya. Dan megang baunya tuh juga gak bisa sembarangan. Nanti akan gue ajarin. Tapi sebelum gue mengajarkan cara megangnya, gue ingin ngajarin dulu bahwa kalau misalnya kalian gak mainin bau kalian, minimal harus dikendorin, ya. Kenapa mesti dikendorin sih? Karena kalau misalnya kalian biarin kencang terus, nanti ininya sintetisnya ini atau baunya ini nanti rusak. Dan itu akan jadi sangat mengganggu kalau nanti bermain biola. Nah, kalau mau dimainin ya dikencengin. Ya, segini cukup lah ya. Nah, terus habis udah kayak gini langsung gesek dong. Oh, jelas. Enggak. Nah, kita sebelum menggesek biolanya, kita akan menggunakan ini. Ini namanya rosin. Gua nggak mau sponsor ya. Tapi rosin yang gua pakai ini merek Jade. Dia bagus sih. Gua udah 4 tahun pakai, masih aman. Dan gue juga sangat merekomendasi. Ini juga waktu itu dibilang pakai apa ya? Daun maple. Getah daun maple. Dan memang suaranya, kualitas suaranya cukup bagus. Tapi kalau nanti kalian sebagai pemula, kalian bisa beli yang lebih murah dikit juga nggak apa-apa. Kita lanjut cara megang biolanya. Nah, kayak gue bilang tadi, ini nggak bisa sembarangan. Jadi kalau misalnya guru les kalian mungkin ngomong, oh megangnya cuma kayak stang motor kok. Oh enggak, kan megang stang motor kayak gini. Dan kalau kalian main biola kayak gini, dipastikan gak nyaman banget. Pasti gak bakal nyaman. Karena itu, kita harus megangnya tuh, intinya tumpuannya tuh di tiga jari ini. Ini bukan metal ya. Di tiga jari ini. Jadi yang pertama jempol, kita selipin dulu di sini, dan ini posisinya juga harus tegak. Nah, pokoknya posisi ininya harus nempel di kayu. Lalu yang kedua, jadi telunjuknya kalian taruh di sini. Atau mungkin kalau misalnya kalian gak nyampe, kalian bisa taruh dua jari ini dulu, ini tumpuan. Taruh dulu, kayak begini. Lalu, jari telunjuknya begini. Dan jadi kelingkingnya kalian taruh terakhir tuh di dekat-dekat dua jari ini. Tapi karena di sini kondisi gua jadi gua panjang, jadi gua agak lebar mungkin bisa ke sini. Tapi gua lebih menyarankan kayak begini. Karena apa? Kelingking ini yang bikin pegangan bow kita stabil. Nanti akan gua tunjukin. Jadi kalau misalnya jari kalian panjang, bisa kalian pegang sampai sini, atau kalau misalnya jari kalian cukup pendek, mungkin bisa segini aja. Nah, tadi kan kita udah belajar nih, gimana cara megang ini, dan cara megang ini. Sekarang, gimana sih cara mainnya? Nah, yang paling pertama, kalian harus ingat-ingat tadi megang ini gimana, dan megang ini juga bagaimana. Ya. Nah, terus kalau mau geseknya tuh gimana sih? Nah, kalian tuh pertama taruh dulu bau kalian di sini, di salah satu string. Lalu kalian gesek. Dan geseknya ini pun juga ada tekniknya. Karena kebanyakan sih kalau pemula yang gue lihat tuh, itu pasti bakal begini geseknya. Dan ini adalah contoh yang salah, karena seharusnya baunya itu lurus. Nah, gimana sih cara bikin lurus? Pertama, yang gerak itu bukan ini atau ini, tapi yang gerak itu pergelangan. Pergelangan tangan dan siku di sini. Ini kalau gua nggak pakai ya. Nah, kan jadinya miring dan suaranya kesannya jelek gitu ya. Nah, sekarang kita pakai pergelangan. Ya kan? Jadi, setidaknya kalau misalnya itu masih bikin biola kalian miring, ya, seenggaknya itu meminimalisir. Dan begitupun juga kalau kalian mau gesek senar lain,
yang kita setiap gesek senar pun juga ada sudut-sudutnya gitu. Sekian tutorial cara megang biolanya dan cara memainkan biolanya juga ya. Nah, kalau saran dari gua nih, kalian sebagai pemula itu nggak usah beli biola yang mahal-mahal banget. Tapi gua lebih menyarankan kalian sebagai pemula itu kalian bisa beli dari, bahkan dari Gramedia pun juga ada. Itu pun juga harganya 1 jutaan. Dan kalau soal stringnya sendiri, gue lebih menyarankan kalian pakai senar murah dulu. Karena apa? Walaupun suara yang nanti dihasilkan itu jelek, tapi dia tuh tahan lama. Tahan lama. Dan kalau misalnya lu pakai senar bagus, mereka cuma tahan tuh sampai 3-6 bulan aja. Gitu. Dan intinya kalau kalian mau bisa untuk latihan biola ya ikutin tutorial terus. Oke, guys. See you guys next time.